tolong. Mas, Mas Haji, tolong saya, Mas. Mas. So, bos preman kok kayak gini? Nah, gimana? Punya ide enggak? Mana? Kayaknya gue punya firasat. Kayaknya di sana tuh ada Oji deh. Ada Oji enggak? Bikin rencana apa nih? Gimana kalau kita bikin rencana lu berdua, Sandra gua? Sandra gimana nih? Gua kurang ngerti. Gini loh. Gua tuh minta tolong ke dia. Jadi gua itu sama lu berdua tuh di apa ya? Mau di ini. Sandra. Terus? Oh, lu pura-pura lu, minta tolong. Lu pura gua nanti mau pura-pura minta tolong sama si Oji. Padahal dia kan tahu. Kecil, itu mah kecil. Dia pasti tahu. Selain itu lu punya rencana lagi enggak? Ada saya mah, gimana? Bener nih, yakin? Iya, yakin. Kita pakai rencana itu? Iya, udah itu aja. Siap? Siap lah gua mah. Apakah berhasil nih? Berhasil lah, masa enggak? Ya udah. Lu pura-pura jadi korban ya? Nah, gua korban. Jadi gua tuh di, apa namanya, di grepe-grepe lu ke gitu. Diapain sama lu ke gitu. Minta ini. Terus, nah iya, supaya dia lemah tuh gimana caranya lu deh, lu masa gak bisa mikir? Udah lah, cepat, ayo, udah. Sekarang nih? Iya, sekarang lah, masa besok? Tapi sejujurnya ada gak di sana? Gua yakin pasti dia ada di sana. Yakin berhasil gak lu, bro? Yakin. Oh, berhasil gak nih? Awas belum berhasil, ini taruhannya nyawa ini. Ya ilah, berhasil, lu gak percaya sama gua. Kalau kita gagal, bahaya nanti. Kita yang habis nanti. Gua lu gua kan aja. Bos lu ini gimana sih? Pegang dia, lu pura-pura sama kita minta kita mau ke sana dan nanti hantam. Nanti kamu pura-pura ya. Iya. Yaudah. Yuk, gimana? Pegang aja tangannya, lu pura-pura todong ya apa. Yuk. Nah, yuk ke sana. Udah ya. Udah, diam. Oh. Kamu ntar nangis ke sana nangis ya. Ya lu. Diam. Ada warga nanti kita yang tolong. Mas, Mas Haji, tolong saya, Mas. Mas. Diam. Tolongin saya. Diam. Haji, siapa ini siapa? Saya Intan, Mas. Kenapa? Mbak kenapa? Diam. Mbak kok kenal sama saya? Hai, diam. Mbak kok kenal sama saya? Iya, saya kenal dari YouTube. Mbak kenapa ini? Kenapa? Sana. Mbak ini kenal sama saya dari siapa? Dari YouTube, Mbak, Mas. Mbak kenapa nangis-nangis? Ini saya mau dirampok sama mereka berdua, ayo, Mas. Diam. Kalau bisa bebas ini. Dan kalau lu mau bebas, ya, lu harus bayar dulu. Matiin aja itu, matiin. Apanya yang ingin matiin? Orang ini mau dimatiin? Iya. Hah? Kalau lu gak bisa bebasin, gua habis ini. Maksudnya bebasin? Mampus lu. Ini kan kata gua juga apa? Dia pasti bakal mati. Nah, ya, tos dulu. Tos dulu sama kita. Masih cocok. Dia pasti bakal mati. Dia tuh enggak akan bisa bangun lagi ini. Enggak bisa bangun lagi. Dia bisa mati tuh apa tuh? Kita cocokin aja gimana? Tuh, dia tuh enggak akan bisa bangun lagi. Syekh Abdul Qadir, mereka tidak bisa melihat saya. Fuh. Kok hilang? Kemana ini?
Yang lihat saya. Saya mau nipu saya. Agak miring sini, men. Mau nipu saya. Siapa yang bayar kamu? Hah? Gua bosnya. Napa oh, emang? Oh, ini bosnya. Iya, ini anak masa gua perempuan. Ini. Masa perempuan bosnya? Iya, terserah gua dong. Oh, gitu. Gimana sih? Jadi anak buah saya aja yuk ikut sholat, ikut ngaji. Woi. Solo bos preman kok kayak gini. Fuh. Ya. Ya. Saya. Kayaknya kayak dimasukin.
dua ini saya katakan ini. Seperti pocong. Hubungan sama Alek enggak? Kenapa? Moses. Hah? Gagu lagi. Dia punya ilmu ular ini. Matanya udah lihat men, matanya men. Dia punya ilmu ular ini. Biarin. Sini sini men. Sini sini. Ini ampun, saya kasih ampun. Coba kalau gua minta ampun. Oke, kalau kamu enggak mau minta ampun. Ini nantangin ini, dia nggak mau disembuhin, biarin kakinya kayak gitu aja. Biarin men. Biarin. Bisa lari ini. Sad. Kenapa kamu ngantem bos kamu? Tolong bos. Lu kurang ajar banget sih ngantem gua. Gua kan bos lu. Bos, bos. Lu yang hajar. Bos. Kakinya udah kengkong mau apa? Lu, ini gua sembuhin dulu kaki gua. Mau sembuhin, kamu harus jadi istri saya. Digugin bos. Hah? Mau saya sembuhin? Sembuhin dulu gua. Ikut ke padepokan. Iya. Kamu harus tinggalin ilmu hitam. Ini ustaz beresek ini. Buruan. Udah lu dengerin apa kata gua aja. Yang penting kaki gua bisa berdiri. Mau berdiri? Iya. Bos, ini orang jahat bos. Kengkong lagi. Hah? Sembuhin. Sakit kaki gua. Fuh. Kengkong lagi. Fuh. Fuh. Kengkong tangan. Jangan kira kamu punya uang, punya segalanya. Iya dong, gue punya uang. Ngapain kamu bayar-bayar anak buah gak berguna kayak gini? Sembuhin kaki gue dan anak-anak. Sembuhin. Oke, Syahbul Qadir, sembuh. Fah, dia ngelihat anak buahnya seperti musuh. Fah, sekik. Biarin sini. Biarin. Jangan. Kenapa kamu berantem? Sini men, sini men. Biarin, mau sekarang, ha? Dalam saya. Enggak usah dorong-dorong, Mbak. Ilmunya, ilmu hitamnya baru berapa, Bu? Kenapa? Apa saya enggak punya ilmu saya? Ilmu dukun lu. Kalau ceramah terima sok ini. Illa wa antum muslimun. Maka
hitam kamu. Mendingan kamu ikut pesantren punya... dengan saya, ah? Kok nuduh saya? Buktinya ini. Dan lagi, fuh. Lagi, fuh. Ya. Ini buat. Biarin mereka. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon, mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, dendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 14 6848. Terima kasih.